Oke, halo semuanya, kembali lagi di Adai ATC. Dan hari ini kita akan main series baru kita ya, yaitu Rustic Water. Ya, seperti yang tertera judul ya. Jadi Rustic Water ini berkenaan dengan air. Dan di deskripsi modpacknya itu kalau nggak salah kayak Subnautica katanya sih. Aku nggak tahu juga itu benar atau enggak, jadi aku coba aja. Dan ya, ini agak nge-like, nggak tahu juga. Ya udah, nggak apa-apa intinya. Dan di sana ada yang nge-stuck white, dan itu ada hiu ya. Ya udahlah, langsung aja kita mulai gamenya ya. Oke, jadi pertama-tama seperti biasa, dan yep, di sana ada seekor hewan, kayaknya penguin sih itu. Oke, jadi pertama-tama ya, biasanya ada pasti sebuah pohon. Dan ya, kita sini ada berapa macam. Mungkin kita hari ini perkenalan aja. Di sini ada apel ya dan lain-lain. Di sini nggak tahu ini match apa ya. Jadi kita coba buka. Two ways to play. Oke. Aku nggak terlalu perhatikan. Mungkin nanti aja aku di off camera baca ya. Dan sini ada image satu lagi. Kita lihat lagi. Oh, do you stream? Oke. Ini kayak apa ya? Nggak tahu lah. Intinya itulah. Jadi di sini ada buku quest seperti biasa, kayak Sky Factory juga itu ada buku quest. Dan kita coba lihat. Mantap juga ya. Rustic Water, Bloody Man Modpack. Dan sini base-nya gini ya. Keren. Kita coba lihat quest di sini. Kok kosong gitu ya. Jadi di sini ada quest line, oke, okay. Introducer. Di sini banyak sih questnya, kayak Sky Factory memang banyak juga, tapi kayaknya lebih banyak ini sih kelihatannya. Oke, di sini mungkin kita akan yang pertama ya, seperti tulisannya juga introduction, artinya perkenalan. Dan sini tanda kurung kayak nggak tahu apa, kayak itu. Kita klik, satu quest aja itu sudah sini. Kalau Sky Factory itu berapa ya, aku nggak ingat juga. Intinya beberapa aja, tapi questnya ya hampir sih inilah banyaknya. Tapi ini ada pembagian-pembagiannya lagi gitu ya. Jadi di sini ada key, mungkin key itu maksudnya ini ya. Yaudah, kita di sini udah complete. Oh, di situ ada complete-nya gitu ya, ada penulisannya. Jadi kita lihat, kita dapat rewind, item rewinds, hadiah gitu ya. Jadi setelah kita menyelesaikan, oke, kita pakai dulu, lain pakai sih, ini claim dulu ya. Dan kita udah dapat semuanya, jadi kita tinggal pakai dan pakai ya. Kayaknya ini armor paling rendah sih, cuma satu armor, 3, 2, dan 1 lagi. Oke, oke lah, nggak apa-apa. Dan aku masih bingung kenapa skinku jadi gini ya? Ya, padahal bagus skinku yang biasa ya. Yaudahlah, kita main aja pakai ini. Dan yep, gak apa karena kita gak terlalu sering melihat karakter kita juga ya. Oke, jadi pertama-tama seperti biasa kita lihat quest aja lagi, karena belum terlalu tahu ini quest-quest yang ngapain. Dan yep, di sini ada kayak gambar kapak ya, gambar X. Nah, dan sini furnace guli. Oke. Okay. Ini oke, okay, ini bisa dipencet ya. Di sini kita harus membuat wooden X dan dapat cobblestone dan satu paket. Furnace, oke, okay, spider web, sapling, like blue bed. Jadi sini kita akan buat yang namanya itu furnace. Di sini apakah bisa kan? Oh, tidak bisa ya. Kayaknya ini saling berhubungan. Jadi misalnya kita udah membuka satu quest, udah nyelesaikan gitu ya, jadi kita bisa lanjut ke quest selanjutnya ya. Oke, jadi pertama-tama kita pastinya buat wooden axe. Jadi aku akan nebang pohon dulu. Dan ya, kamu ngapain di situ ya? Lari lagi. Yaudah, kita langsung aja tebang seperti biasa. Ini kita hancurkan. Yep. Dan kita dapat, lalu seperti biasa lagi, kita kayak survival biasa, itu buat yang namanya itu plank,
lalu kita jadikan crafting table. Yep, udah jadi, kita taruh di ujung saja. Selanjutnya kita lanjut aja lagi untuk menebang semua pohon ini. Oke guys, jadi kita udah menebang semua pohonnya, lalu kita tinggal seperti biasa lagi, kita buat semuanya ini jadi plank. Baru kita mungkin kita jadikan dua gini. Oke, kita dapat stick, baru kita buat X seperti biasa. Gini, oke, nice, dan kita dapat nice sekali ya. Dan kita tinggal claim aja ini. Wooden X-nya dapat rewind cobblestone dan bucket tadi ya. Oke, udah dapat, dan kita selanjutnya buat furnace karena udah dapat cobblestone-nya. Karena di sini enggak tahu cobblestone-nya nyarinya di mana gitu ya. Oke, jadi selanjutnya kita buat furnace aja. Furnace gini. Oke. Keren juga ya furnace-nya. Mungkin akan aku taruh di sini dan kita dapat itunya juga. Kita tinggal claim, dan itu ada spider web sapling. Aku enggak tahu ini spider web sapling buat apa ya. Tapi kelihatannya sih spider itu kan kayak string itu ya, menghasilkan string mungkin ya. Maybe aku enggak tahu juga. Dan di sini pohonnya udah tumbuh lagi, ya udahlah, kita tinggal lanjut aja ke quest selanjutnya ya. Quest selanjutnya itu Sherlock. Sherlock ini nanti kita buat pakai plank dan juga sapling dan juga stick ya. Kita udah ada semua sih. Dan hopping bonsai. Kita akan dapat hopping bonsai ya. Di sini okay, jadi ini apa nih, bisa tekan kan? Oh, gitu. Komennya cuma rewind dan run a comment script. Aku enggak terlalu bisa sih buat comment script. Okay. Jadi itu udah selesai juga. Mungkin akan aku buatkan kandang aja ya buat ini. Okay, aku enggak tahu kenapa ini enggak bisa buat anu ya. Yang namanya itu pagar. Di sini cuma bisa buat oak fence. Tapi misalnya buat pagar itu enggak bisa sama sekali. Aku enggak tahu. Mungkin nanti aja ya. Mungkin ini aku tutup aja karena takutnya dia kabur gitu ya. Jadi ini hancurkan aja, dan kita hancurkan lagi ya satu pohon lagi. Kita butuh sesuatu dari sini. Okay, jadi nggak perlu fan miner ya, dia langsung hancur sendiri. Nice lah, jadi yaudah kita langsung aja buat yang namanya itu shear. Okay, shear itu pakai oak plank, baru stick di bawah, dan juga pakai sapling. Nice, dan kita jadi shear ya. Okay, jadi kita tinggal nunggu aja ini pohonnya sampai tumbuh ya. Sekalian aja aku mau tanam ini, mungkin bisa sih kita tanam. Mungkin ya, aku nggak tahu ini akan tumbuh berapa lama kamu ya. Oke, jadi selama menunggu itu aku nggak tahu mau ngapain dah sekarang. Mungkin kita akan lihat quest-questnya aja ya. Di sini kita udah selesaikan Sherlock. Di sini kita tinggal buat yang namanya itu workbench. Lain workbench sih, mirip. Jadi ini namanya Trader Workshop. Setelah aku baca-baca ya, to enable your, intinya kayak work table ya. Jadi tempat kita kerja. Mungkin aku nggak tahu sih ini apa gitu ya, karena itu hal menarik juga. Jadi dia tuh perlu yang namanya itu workbench. Nah, workbench ini buatnya dari crafting table aja ya. Jadi kita tinggal buat aja crafting table selagi pohonnya belum tumbuh. Dan di sini banyak anak-anak ya, ribut sekali ya, astaga. Jadi ini udah jadi workbench. Lalu kita lihat lagi, sini butuh leaf. Ini kita tinggal potong pakai ini ya. Sekalian aja kita makan ya, karena ini belum tumbuh-tumbuh lama banget. Yaudah, kita tanam aja lagi mungkin satu oak di tengah ya, kayak tadi. Dan di sini nggak bisa tunduk-tunduk ya. Nah, tiba-tiba aja muncul, astaga. Yaudah, kita tinggal tebang pohonnya dan yep, langsung. Dan ternyata gitu dia, apa yang di inventory kita ya, di land inventory sih kayaknya. Coba kita taruh dong. Kita hancurkan ini. Okay, jadi misalnya kita taruh
share kita di toolbars juga, kayaknya dia langsung otomatis motong gitu ya. Itu bagus sih, hampir sama kayak ini juga yang namanya itu fan miner, tapi di sini otomatis gitu ya. Oke, ini kita tinggalkan aja tumbuh. Kita udah dapat yang namanya itu leaf. Ah, banyak juga nih leafnya. Oke, tadi kita udah dapat leaf banyak, jadi kita tinggal buat aja ya yang apa tadi namanya? Trader workshopnya. Jadi kalau nggak salah itu gini. Baru ini ada sesuatu. Basic workshop. Nanti aja ya, karena aku mau menyelesaikan ini dulu. Quest kita lebih penting quest daripada yang lain ya. Jadi ini udah selesai, kita lihat, nice, dan kita coba taruh. Kita lihat, buh, mantap. Aku nggak pernah sih crafting table sebesar ini ya. Kayak crafting sebesar ini, ya. Menarik sih anunya, mod pack ini ya. Jadi kita tinggal rewinds. Di sini ada Taylor Workshop. Aku nggak tahu juga ini buat apa. Ya udah taruh aja sebelahnya ya. Nice. Keren juga ya. Jadi warnanya tuh beda-beda gitu ya. Jadi di sini ada kayak ada grass dan sini ada pink gitu ya. Teksturnya itu kayak wool. Oke lah. Jadi ini udah selesai. Jadi kita tinggal. Oh di sini belum anu ya. Kita tinggal complete. Karena kita udah nyelesaikan ini. Oke, buat chest itu gimana? Jadi sini kita buat chest. Loh, kok nggak bisa ya? Aduh, ini kita perlu cari aja chest ya. Oke, ternyata buat chest itu di Trader Workshop ya. Gitu kah sekalinya. Dan sini kita perlu yang namanya itu stone, ya knife gitu ya, artisan knife. Jadi kita tinggal ke bagian sini. Nah sini ada knife. Kita suruh buat yang namanya itu wooden knife. Nah wooden knife itu cuma dari slab dan juga plank ya. Kita simpan aja resepnya. Lalu juga private water. Di sini kita tadi udah dapat bucket. Di sini kita bakar water bucket, dia akan jadi private ya. Enggak tahu private itu apa, intinya itulah. Jadi kita tinggal ambil aja airnya sini. Oke, nice, dan kita tinggal bakar ya. Kita bakarnya tinggal pakai plank aja mungkin. Oke, kita bakar aja planknya. Dan yep, kita tunggu aja. Sambil itu kita akan buat yang knife. Jadi di sini udah ada slab dan juga tinggal gini dan gini. Oke, jadi artisan wooden knife. Oke, teman-teman, jadi selagi menunggu akhirnya tadi matang ya. Jadi sini aku udah buat ya. Kayak orang jual buah aja nih ya. Udah ada apel semua. Jadi makanan kita cuma ini aja. Jadi ini gunanya untuk nanam di sini ya. Dan sini chance-nya itu ada kayak golden apple. Jadi ya udah aku tanam, dan aku baru notice ada sesuatu yang aneh di sini ya. Ini ada gambar gembok. Kayaknya kayak yang di sini itu buat yang ini ya. Buat buka ini. Kalau kayaknya sih menurutku ya. Dan juga tadi aku udah coba-coba, ini ternyata bisa kita tumbuhkan dengan cepat dengan nunduk-nunduk. Tapi di sini dia lebih cepat aja gitu ya. Nah, dia udah tumbuh aja gitu. Misalnya di Sky Factory itu agak lama, apalagi pohonnya dempetan gitu ya. Itu lama betul ya. Jadi kenapa enggak ada anunya? Itu karena animasinya aku matikan semua ya. Karena nge-lag cuy. Ya udahlah, intinya, dan juga ini pohon ini nggak bisa ditanam di sini. Jadi mungkin ini bisa tanamnya di hopping bonsai ya. Jadi ya udahlah, itu aja. Jadi di sini udah aku masak ya private water jadinya, dan yep. Ya, quest kita udah selesai ya. Jadi kita tinggal claim. Ini di sini kita dapat needle lagi ya. Oke, dan yep. Kita langsung aja ke quest kita yang selanjutnya ya. Jadi quest kita ini membuat yang namanya vine. Vine ini butuh oak leaf. Oke, dan juga knife. Nice. Dan juga sini pakai purified water. Oke lah. Kita udah disuruh masak ya purified water. Jadi kita tinggal Jadi kita tinggal klik kanan di sini, dia akan naruh gitu ya. Kukira dimasukkan gitu.
karena sini banyak betul slotnya, aku nggak tahu buat apa aja. Jadi kita tinggal masukkan ke knife kita tadi, padahal udah aku masukkan. Dan juga kita tinggal ke ini, oke, dan kita dapat 40 tapi langsung habis ya air kita. Nice juga ya. Jadi kita sini butuh 64. Jadi kita tinggal buat aja semuanya untuk mendapatkan 24 ya. Di sini purified water kita udah, dan kita tinggal taruh lagi. Mungkin akan aku banyaki aja dulu ya waternya. Selagi itu, itu ada ketinggalan dong. Mudahan aja dapat golden apple sini ya. Aku berharapnya sih. Jadi kita tinggal lanjut aja seperti tadi, kita ginikan lalu kita dapat fine. Nice. Dan yep. Quest kita udah selesai, dan sini ada Blowy Brew dan juga Gil. Ini uang ya. Gil nih. Kayak mata uang di sini, dan itu gambar villager dong. Dan sini Blowy Brew itu untuk hustle 2, water breathing dan juga night vision. Jadi setiap kayaknya ini ramuan khusus gitu ya untuk di air. Jadi ya udah kita claim aja dulu. Kita dapat semua bahannya ya. Udah dapat rewards-nya semua. Oke. Okay. Jadi aku udah cari-cari juga di sini fence itu dibuat dari sini juga ya. Jadi butuh stick dan juga ini, tapi cuma dapat 2 ya. Dan juga chest itu kan udah aku kasih tahu juga. Jadi buatnya di sini kita kayak biasa aja tinggal mutarin gitu aja ya. Okay, jadi selanjutnya kita tinggal buat yang namanya strength power. Dan strength power fabric mesh. Fabric mesh ini dibuat dari string. Sedangkan kita nggak punya string. Dan string ini dibuat di sini nggak ada suatu. Okay, di sini tailor workshop itu butuh wool. Dan juga pantas kita suruh buat fine tadi ya. Ternyata fine itu buatnya untuk membuat yang namanya itu string, tapi di tailor workshop, dan situ ada pakai needle. Needle itu jarum gitu ya kalau nggak salah. Jadi ini udah dapat ya, kita tinggal buat aja ya. Oke, mungkin kita akan buat dulu yang namanya itu string ya. Dan string itu di sini kan tadi kita tinggal gini kan, nice. Taruh sini aja. Kita udah bagi 3, baru kita gini kan. Jadinya 3 string ya. 3. Oke, okay, nice. Misalnya kita taruh sini, apakah dia kembali ke inventory? Ternyata tidak ya. Jadi iya udah bagus. Jadi kita tinggal buat aja string banyak-banyak. Karena kayaknya perlu sih string. Jadi kita ambil lagi sini, dapat 63, nice sekali. Oke, okay, mungkin aku akan buat aja di semua stringnya ini dulu ya. Oke, teman-teman, jadi di sini udah aku buat semua ya. Liftnya ini jadi fine, dan juga di sini udah cukup banyak stringnya. Jadi kita tinggal lihat questnya lagi. Di sini questnya itu buat fabric mesh itu butuh string ya, dan juga woven cotton. Dan woven cotton itu dari ini. Dari string yang tumpuk 4 gitu ya. Oke. Okay. Jadi kita akan buat ya. Mungkin ini penutupnya ya kita buat. Jadi kita buat ini 4 kalau nggak salah ya, buat fiber mesh. Sini 4. Oh iya, aku baru ingat. Fiber mesh itu ada ya di Subnautica. Bagus juga ya. Yo, kita udah dapat 4. Tapi sini buatnya lebih ribet aja sih. Jadi kita tumpuk gini. Baru kita buat ini gini, dan nice sekali ya, kita udah dapat fiber mesh. Dan yep, kita butuh 2 ya. Aku nggak lihat itu sumpah. Jadi kita langsung aja buat gini lagi. Oke, jadi kita udah buat dan kita dapat fabric meshnya 1 lagi, dan yep, misi kita selesai. Dan kita dapat bronze needle ya. Yang tadi itu apa ya? Constant needle. 500 durability-nya dan sini 500 juga. Oke lah. Jadi kita taruh sini aja mungkin ya. Dan sini ada private water juga mungkin. Nanti aja. Next episode mungkin aku akan buat ini ya. Aku nggak tahu ini gimana buatnya. Jadi cross soil. Mungkin aku akan kurung dia dulu ya.
Jadi kita butuh ini, butuh yang namanya itu plank dulu ya, plank. Lalu kita buat sticknya, stick. Nice, sudah jadi 26. Jadi kita tinggal ke sini, baru kita buat ini. Mungkin 4 ya, 4, 5 atau 5 ya. Aduh, bimbang sekali ini. 5. Lain 5 sih. Nah, ini kita wait a minute. Apakah ada yang salah? Oh, kayaknya gini ya. Ini kita buat gini. Nah, habis itu baru ini juga. Oh, atau 4 ya kalau nggak salah itu. 3, deng. Betul, betul. Oke, jadi itu udah kita buat, baru kita tinggal gini. 3 1 2 3 4 malahan ya. Ini kita tinggal tambah aja sini jadi 4. Jadi 3 maksudnya ya. Dan yep, udah jadi 6. Jadi kita kurung aja ini. Hey, kamu mau kemana? Mungkin akan aku kurung di mana ya? Sebelah sana aja mungkin ya. Oke. Tembus dong. Ayo ayo, sini sini. Come here. Oh, mungkin sini aja. Jadi kita tinggal kurung di sini dan yep, udah. Kamu tidak bisa keluar ya. Jangan kemana-mana. Tapi udah jadi. Mungkin aku akan kurung aja sebelah sana ya. Oke, nice sekali ya. Susah juga nih ngurung ini ya. Ya, kamu tinggal sini aja ya. Jangan kemana-mana, oke? Jadi kita tinggal hancurkan bagian sini. Karena tadi ini untuk mengurung dia supaya nggak kabur aja ya. Mungkin aja dia kabur nanti ya. Jadi yaudah kita buka. Oke, nice. Jadi ya itu aja sih. Jadi kita sini bisa membuat sesuatu. Jadi sini ada dua. Di sini kita akan buat ini. Kita tinggal tandain aja. Di sini buatnya pakai fiber mesh juga ya. Ini kita tinggal hilangin dan ini tinggal tandain gini. Oke. Lalu kita akan buat ini juga di next episode ya. Dan yep, gini. Nice. Oke, itu aja sih yang mungkin kita buat hari ini ya. Oh ya, dan satu lagi aku akan buat chest ya. Jadi kita buat chest itu di sini. Kita butuh plank kita. Kita putarin gini. Nah, dia akan baru jadi chest ya. Jadi kita tinggal ambil dan yep, pisau kita hancur dong. Ya udah, enggak apa-apa. Kita bisa buat aja karena gampang buatnya ya. Oke guys, mungkin sampai sini saja episode kali ini dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, langsung aja kalian subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku, oke? Dan sampai jumpa next episode and see you, bye. Dadah, yeay.